Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Alif Aziz tampil membuat permohonan maaf kepada istrinya Bella Astila baru-baru ini. Alif atau Muhammad Alif Aziz berkata dia memohon maaf sekiranya kenyataan dikeluarkan telah menyakiti hati atau menyinggung perasaan Bella. Kepada istri tersayang di tengah-tengah kekacauan isu yang melanda beberapa hari ini, saya memohon maaf jika kenyataan yang saya berikan semasa temu bual menyakiti hati atau membuat Anda berasa tersinggung. Maaf sangat, katanya. Alif berkongsi permohonan maaf itu melalui Instastory miliknya baru-baru ini. Dalam pada itu, Alif berkata dia tidak pernah berniat membuat Bella berasa kecewa terhadapnya walaupun sedikit. Jelasnya, Bella merupakan kekuatan dan pemangkin semangat bagi menjadikan dirinya lebih baik. Saya tidak berniat untuk membuat awak berasa kecewa sedikit pun. Anda adalah kekuatan saya untuk membuat saya lebih baik. Walaupun melalui semua kekecohan ini, saya masih merasakan Anda sangat menyayangi saya. Semoga Allah permudahkan untuk kita melalui masa yang sukar ini. Bersama-sama, saya di sini dan hati saya milik awak, katanya.